Naiknya harga telur ayam berdampak terhadap para pedagang martabak Bangka di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, telur ayam merupakan bahan utama dari kuliner khas Bangka ini. Di Pangkal Pinang, harga telur Rp1.800 hingga Rp1.900 per butirnya, dari sebelumnya Rp1.300 hingga Rp1.400 per butir. Keuntungan sih nggak pengaruh ya, karena kita sesuai dengan harga lama sih. Oh gitu. Cuman modal modal jadi bertambah kan? Modal sih ya bertambah sedikit. Nah, kalau harga di sini tetap sih jualannya. Oh kenapa nggak dinaikin gitu? Sekarang kalau dinaikin aja nggak dinaikin aja jualan sepi pak, apalagi dinaikin kan? Oh gitu. Pengaruh juga sih sama omset jualan agak berkurang. Martabak Bangka dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp38.000 per loyangnya, tergantung varian topping. Walau modal bertambah, namun pedagang tidak berani menaikkan harga martabak untuk menjaga minat para langganannya. Rahmatul Pauza, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.